Bea cukai kini menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya banyak oknum petugas bea cukai yang dinilai memberikan pelayanan kurang baik terhadap masyarakat. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Valeri Budianto dan juru kamera Azizul Hakim dari Bandara Soekarno-Hatta. Pelayanan buruk oknum petugas bea cukai menjadi sorotan beberapa waktu belakangan ini. Ini dibuktikan dari banyaknya oknum yang dilaporkan masyarakat, mulai dari level pegawai hingga pejabat eselon 2. Aksi mereka terbongkar pasca kasus yang menimpa Rafael Alun, yang akhirnya merembet pada maraknya cuitan yang viral di media sosial, di mana warga ini mengaku kerap kali mendapatkan pelayanan yang kurang baik. Tak hanya dari oknum petugas bea cukai, melainkan juga oknum dari Ditjen Pajak di sejumlah daerah. Ada beberapa kasus yang viral, salah satunya diawali dari cuitan Fatima Zahra Tunisa yang mengaku ia diwajibkan untuk membayar pajak piala senilai 4 juta rupiah. Padahal piala tersebut merupakan hadiah yang ia peroleh karena berhasil menang lomba nyanyi di Jepang. Bahkan sebelum ia diminta untuk membayar 4 juta rupiah, mereka juga meminta agar Fatima ini bernyanyi di depan oknum petugas bea cukai agar mereka menilai apakah memang Fatima ini bisa bernyanyi dan layak untuk menerima hadiah tersebut. Pengalaman serupa juga dialami oleh Alisa Wahid yang merupakan putri dari Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid. Pengalaman ini diakuinya diterima dari petugas Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang mengira bahwa Alisa ini merupakan TKW yang baru pulang kerja dari Taiwan. Alisa ini mengaku kopernya diobrak-abrik oleh petugas tersebut. Kemudian juga dalam proses interogasi ia banyak dihujani pertanyaan, misalnya apa saja barang yang dibawanya, kemudian berapa lama ia di Taiwan, kemudian apa sih pekerjaan dari Alisa Wahid ini. Tak hanya itu, dua komika Dodit Mulyanto dan juga Babe Cabita menyatakan pernah menjadi korban pelayanan yang kurang baik dari Ditjen Pajak. Mereka mengaku mereka memang sempat kurang bayar saat melaporkan SPT. Ini karena mereka kurang edukasi dan juga kebingungan ketika harus melaporkan pajak, namun justru mereka didenda 70 juta dan juga 80 juta rupiah. Keduanya mengaku sudah mengajukan permohonan pengurangan dan juga penghapusan denda, namun ditolak. Masih banyak kasus lain yang menunjukkan buruknya pelayanan oknum petugas Ditjen Pajak dan juga oknum petugas Bea Cukai. Kita ketahui bersama memang untuk Kementerian Keuangan ini sudah kerap kali meminta maaf, namun lebih dari sekadar permintaan maaf ini perlu dilakukan adanya perombakan, pembersihan dan juga reformasi baik dari segi kinerja maupun pelayanan agar pelayanan terhadap masyarakat seluruh Indonesia ini dapat diberikan secara optimal. Dari Tangerang, Valeri Budianto, Azizul Hakim, Media Group Network.